Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai tuan-tuan puan-puan semua, kembali lagi ke channel YouTube Nik Kamal, channel simpanan emas dan pelaburan anda. Tuan-tuan puan-puan semua, sehari dua ini dalam minggu ini ramai orang ke public gold cawangan ya, branch public gold di seluruh negara untuk jual emas. Kenapa tuan-tuan puan-puan semua? Kerana sekarang harga emas tengah tinggi. Okey. Yang tertinggi baru-baru ini ialah dalam RM308 untuk 1 gram. Kalau lihat di website, di akaun emas GAP, tuan-tuan puan-puan semua. Bermaksud harga emas sekarang sedang naik. Okey? Baik. Cuma tuan-tuan puan-puan semua, saya sekadar berkongsi untuk video kali ini iaitu apabila kita nak jual emas tu, apakah waktu yang terbaik yang sepatutnya kita jual emas kita tu? Okey, saya akan share 3 waktu terbaik untuk kita jual emas kita. Okey, sebab emas ni tak boleh nak jual sembrono, jual suka-suka macam tu saja tuan-tuan puan semua. Okey. Dan ini nota ini saya dapat daripada buku Wang Emas Pertahan Ketika Gawat daripada Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor kami di Public Gold G100 Network. Okey. Baik, yang pertama, waktu terbaik untuk jual emas ialah ketika ada hal kecemasan. Sebagai contoh, kita dah tak ada duit simpanan dah, tuan-tuan puan ya. Dah kering dah kita ni, sedangkan kita nak pakai duit untuk keperluan sara hidup keluarga kita, ataupun kita perlukan duit untuk rawatan kecemasan kan, rawatan perubatan, kos apa, untuk menanggung kos perubatan lah untuk anak kita, family kita dan sebagainya, yang kita tak ada duit lain lah melainkan kita jual emas tersebut. And, ataupun kita ketika itu sangat perlukan duit untuk mungkin melunaskan hutang kita yang telah pun sampai tarikh akhirnya. Okey, maka ketika itu waktu terbaik untuk kita jual emas. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi semua waktu terbaik untuk kita jual emas ini ialah apabila kita ada peluang untuk tukar kepada aset yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh, beli rumah di bawah harga pasaran, ya, ataupun mungkin untuk rolling business. Okey, dengan jual emas itu kita tahu kita dapat aspek ataupun dapat buat jangkaan. Dengan duit hasil jual emas tersebut, kita akan dapat pulangan keuntungan bisnes kita ataupun dapat hartanah yang lebih menguntungkan untuk keperluan ataupun untuk kita move forward ke depan dalam kita punya pengurusan kewangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah, tuan-tuan puan semua, iaitu kita sudah capai target simpanan emas kita ni. Okay, sebab di public gold kan, kita mengajar para penyimpan dan penabung emas di public gold supaya ada matlamat simpanan emas masing-masing. Dan mungkin orang yang sudah berusia, dia target simpanan emas ini dan ataupun dia nampak masa depan ini untuk dana persaraan. Okay? Mungkin untuk parents, mak ayah yang ibu bapa muda yang dah ada anak lahir ini, mereka target untuk pendidikan anak-anak mereka ketika anak-anak mereka mencapai usia nak masuk universiti nanti dengan simpanan emas ini. Ataupun mungkin kalau pasangan muda yang nak kahwin kan dalam 3-4 tahun akan datang, maknanya dia buat simpanan emas ini. Ataupun mungkin juga bagi sesiapa yang nak beli rumah idaman kan, nak beli hartanah dan sebagainya, bila sudah sampai target simpanan ini kan, berapa gram emas tertentu, maka ketika itu boleh untuk jual emas. Dan mungkin juga orang yang target simpanan emas ni untuk pergi haji pun boleh juga. Okay? Maka bila dah sampai gram emas yang telah ditargetkan itu, maka ketika itulah paling sesuai untuk kita jual emas tersebut. Okay? Dapat sesuatu tuan-tuan puan semua? Okay, jadi itulah yang saya boleh kongsi pada video kali ini. Yang pertama, waktu terbaik jual emas ialah apabila ada hal kecemasan. Yang kedua, untuk rolling business ataupun dapat hartanah ataupun rumah yang lebih menguntungkan, aset lebih menguntungkan. Yang ketiga ialah apabila capai matlamat simpanan emas kita. Okey, baik tuan-tuan puan semua, jadi saya nak menyuruh pada anda semua supaya mulakan simpanan emas ini, kerana sudah terbukti emas ini akan naik pada jangka masa yang panjang, akan ada keuntungan insya-Allah. Dan tuan-tuan puan semua, bagi yang dapat buku Wang Emas Pertahan Ketika Gawat ini, okey, boleh rujuk di link description di bawah. Dan yang nak mulakan simpanan emas pun dapatkan juga link description di bawah. Jangan lupa untuk menonton video YouTube saya untuk pada sesi-sesi yang sebelum ini. Okey, boleh subscribe dan tonton video yang telah saya pun buat rakaman sebelum ini. Okey, jadi jumpa lagi untuk video next akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan dapat manfaat kita semua. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.